Oke, sekarang kita mau review produk terbaru dari Valeton. Valeton Dapper M Mini. Ya, Valeton Dapper M Mini ini agak berbeda dari seri Valeton yang sebelumnya ya. Yang ini kita bisa gunakan sebagai pre-amp. Jadi, dia punya 9 virtual amp dari clean drive sampai high gain. Nah, setiap channelnya kita punya tiga pilihan ampli. Jadi misalnya clean, clean dia punya tiga ampli yaitu Fox AC30, Fender Twin Reverb atau Roland JC120. Lalu di bagian drive-nya kita juga punya tiga mod, Marshall JTM45, Mesa Boogie Mark II C Plus dan Orange AD30. Lalu di bagian high gain-nya dia juga punya tiga mod, Friedman BE100, Mesa Boogie Dual Rectifier, dan Diesel VH4. Oh, bayangin nggak, dalam satu kotak kecil ini doang nih, kita bisa punya 9 karakter ampli legend cuma di dalam kotak kecil ini yang harganya masih masuk akal banget lah, sekitar 1 komaan. Bayangin nggak, keren kan? Lalu di sini ada fitur built-in tuner. Lalu ada efek. Efek ada chorus, delay, tremolo. Jadi kita bisa pakai salah satu di antara tiga itu. Kita mau gunakan sebagai chorus atau delay atau tremolo. Tinggal kita pindahin aja switch-nya. Lalu juga ada reverb. Reverb. Lalu head earphone. Jadi kalau latihan malam-malam nggak mau berisik, kita pakai earphone bisa, jadi nggak ganggu tetangga. Lalu ada yang paling penting nih, kabinet simulator, kita bisa on off. Jadi kalau mau langsung direct ke sound card buat rekaman, kita tinggal nyalain on, udah deh beres, nggak perlu pakai ampli lagi. Oke, sekarang kita tes suaranya.
itu dia review singkat dari saya. Gimana suaranya menurut kalian? Suka, nggak suka? Bagus atau enggak? Tolong kok tulis komentar di bawah ya. Oh iya, jangan lupa kalau suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.